yang punya emas semalam. Yang ada 3 emas, 1 perak dan 2 gangsa. Semalam perak tengah dan 2 punya emas, 1 perak dan 2 gangsa. Johor dengan 2 emas dan juga 1 perak. Jadi di sini Terengganu dan juga Perak cari tambahan dengan Alian Yasmin dan Terengganu depan dengan Nur Ana Fakihah. Kategori berat badan tidak melebihi 44 kilogram. Mana dia mulakan? Ya, dipot dari sudutkan Terengganu Alia Yasmin. Mengejutkan para penonton tuan rumah. Lepas Nur Aina Fakihah terperangkap dengan serangan awal Alia Yasmin yang terus melakukan jatuhan ke atas lawan itu. Kita perhatikan sekali lagi. Ya, percaya dan kemudian dibayangkan dan kemudian ia mencangkukkan lawan. Mereka menambah emas yang keempat. Seterusnya pertarungan di antara Muhammad Alfian, seorang lagi bukan Terengganu, yang sudah menentang Muhammad Nur Hakim Yaakob dari Johor untuk kategori tidak melebihi 81 kilogram lelaki. Nik Alfian dengan berjuduka putih. Ya, serangan dan ujian yang dilakukan berikan ipon kepada Muhammad Nur Hakim Yaakob dari Johor kali ini. Terperangkap di Muhammad Alfian. Lagi kemenangan pantas, namun kali ini tidak memihak kepada Terengganu. Sebaliknya Muhammad Nur Hakim Yaakob dari Johor. Jadi Johor turut menambah satu lagi pingat emas, menjadikan emas yang ketiga mereka untuk terus memberikan cabaran kepada Terengganu. Kita saksikan sekali lagi serangan yang dilakukan oleh Muhammad Nur Hakim Yaakob. Kemudiannya memerangkap Nik Muhammad Afian. Di situ kita dapat lihat jatuhan yang berjaya dilakukan oleh Muhammad Nur Hakim. Pertarungan akhirnya ketiga, Intan Nur Hayati Mahathir dari Terengganu bermenentang Umi Nazira Amran dari Pulau Pinang. Nazira Amran serba biru, Tanur Hayati dengan serba putih. Empat minit dimulakan. Serangan Umi Nazira ya Pulau Pinang dengan satu wazari itu yang disyaratkan oleh pengadil. Kali ini kuncian yang mahu dilakukan oleh Umi Nazirah dari Pulau Pinang ini bagi memastikan sekurang-kurangnya satu lagi wazari yang berjaya dimiliki beliau untuk meraih pingat emas ataupun kuncian menjadi sasaran. Jangan dihentikan, tidak ada sebarang mata. Minit 14 saat yang terakhir. Kemudian untuk Umi Nazirah dari Pulau Pinang. Dan Nur Hayati cuba bertahan. Umi Nazirah mencari detik yang terbaik mencatatkan lawan.
lagi Intan Nurhayati mahu mengalah. Yang tidak menyerah mudah untuk berputus asa dalam penentuan pingat emas ini. Tapi perlu segera melakukan asakan kerana dia kini sedang ketinggalan dengan satu wazak hari. Apakah kali ini berjaya disahkan untuk Umi Nazira? Tidak, masih lagi belum cukup. Nazira pula yang lihat bertahan. Yang terakhir dan menjadi penentu sama ada Intan Nurhayati mampu untuk bangkit dari kedudukan ini. Serangan dilakukan oleh Intan Nurhayati, melakukan serangan balas yang berterusan di antara kedua judoka. Umi Nazira cuba mencari kedudukan yang terbaik untuk melakukan kuncian. Beliau tidak berjaya. Danung Hati terus melakukan serangan. Siwaza yang diintai oleh Intan Nurhayati. Saat itulah tempoh waktu yang perlu dipertahankan oleh Umi Nazira dengan kelebihan yang ada untuk memberikan kilauan emas yang pertama buat Pulau Pinang dalam sukan judo. Itu dia Ipon pengesahan dari pengadil memberikan kemenangan kepada judoka Pulau Pinang Umi Nazira Amran. Pingat emas yang pertama buat Pulau Pinang hadir dari gelanggang judo ini.